Selanjutnya, pemirsa, pasangan bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Solidaritas Indonesia. RK berharap kolaborasi ini bisa memaksimalkan visi untuk membangun Jakarta. Partai Solidaritas Indonesia resmi berikan surat dukungan terhadap Ridwan Kamil Suswono sebagai calon gubernur untuk pemilihan kepala daerah Jakarta 2024. Surat rekomendasi ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, di DPP PSI, Jakarta Pusat, pada Minggu siang. Ridwan Kamil berharap kolaborasi dan koalisi dengan PSI bisa sempurnakan visi majukan Jakarta. Dan kami juga sudah menyimak sepak terjang dan mindset, semangat dari anggota DPRD dari PSI selama ini. Ya. Sehingga harapannya dengan kita berkoalisi, hal-hal yang kurang di masa lalu kita sempurnakan. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia ungkap, momentum pemberian surat rekomendasi menjadi momentum penting karena turut dihadiri anggota DPRD terpilih dari PSI yang akan segera dilantik. Saya diperintahkan oleh Mas Ketum PSI, Mas Kaisang Pangarep, yang pada hari ini masih berada di Amerika untuk menemani istrinya Mbak Erina Gudono untuk studi di salah satu universitas terbaik di Amerika. Beliau memerintahkan kepada saya untuk menyerahkan B1 KWK. Ya, ini satu dokumen paling penting dari tahapan pilkada, di mana dengan dokumen inilah secara resmi nanti seseorang atau kandidat, dalam hal ini Bang Emil dan Pak Suswono, dapat mendaftarkan diri menjadi calon di pemilihan di pilgub yang akan kita selenggarakan. Pasangan bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono dijadwalkan akan daftarkan diri ke KPU pada 28 Agustus 2024 didampingi oleh Kim Plus.